Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desa Wisata Kaligua, sebuah desa yang berada di dataran tinggi, di Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kaligua adalah satu tempat di mana kita bisa menyejukkan pikiran dan mata, karena rutinitas harian atau karena kita penat bekerja. Dengan jalan yang menanjak dan berkelok, dikelilingi pohon-pohon pinus yang berdiri kokoh, memberikan nuansa yang harmoni di setiap perjalanan. Jangan lupa, pastikan kondisi mesin kendaraan Anda. Pastikan juga sistem pengereman kendaraan Anda berfungsi dengan baik. Desa Pandansari dengan hawa yang sejuk akan menyambut kita saat memasuki kawasan Kaligua. Jangan lupa untuk mampir di kawasan Padukuhan Gronggongan, satu padukuhan di mana kita bisa menyaksikan permadani alam yang sungguh indah, hamparan tanaman sayur yang tertata rapi dan cantik di sepanjang padukuhan ini. Apabila Anda berkunjung ke Desa Kaligua, jangan lupa untuk berjalan-jalan ke Desa Wanareja. Pemandangan di sini sungguh sangat indah dan memanjakan mata. Jangan lupa juga untuk berkeliling di Desa Wanareja, dengan sambutan ramah penduduknya, membuat kita betah berlama-lama di desa ini. Sungguh anugerah alam yang luar biasa bagi penduduk Kaligua. Hasil bumi sayur yang melimpah dari desa ini didistribusikan ke wilayah Kabupaten Brebes dan Banyumas khususnya. Inilah destinasi akhir puncak Kaligua, Kebun Teh Kaligua. Kebun dan pabrik teh ini awal mula dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda. Di sini kita serasa ada di daerah Bogor, Jawa Barat. Di kebun teh ini pula kita bisa menyaksikan sisa perang kemerdekaan, yaitu gua Jepang, gua yang bersejarah sebagai saksi bisu sisa peperangan. Satu hal lagi yang dimiliki Desa Kaligua adalah Telaga Ranjeng, ikan-ikan yang jinak dan jumlah yang tak terhitung siap mendekati Anda.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.